Orang ramai yang berhasrat menghias kenderaan mereka dengan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan ke-64 dinasihatkan tidak terlalu gairah hingga mengabaikan soal keselamatan. Pengarah Jabatan Pengaturan Jalan atau JPJ Pulau Pinang, Adnan Mat Isa berkata, tiada halangan bagi mereka yang ingin menghias kenderaan dengan bendera selagi ia tidak mengundang bahaya pada diri sendiri maupun orang lain ketika di jalan raya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran Bulan Kemerdekaan ke-64 di Ibu Pejabat JPJ Seberang Jaya, Pulau Pinang hari ini. Dalam pelancaran itu, pihak JPJ Negeri memasang jalur gemilang pada semua kenderaan mereka di luar pagar, bangunan dan pejabat termasuk menghulurkan bendera kepada pelanggan yang hadir untuk berurusan. Dalam pada itu, Adnan berkata, pihaknya membuka kaunter pandu lalu bagi memudahkan urusan pelanggannya untuk memperbaharui lesen memandu atau LMM dan lesen kenderaan motor atau LKM persendirian yang bermula hari ini. Untuk makluman semua juga bahawa tempoh monitoring pelanjutan pembaharuan lesen kenderaan motor dan juga lesen memandu Malaysia termasuk lesen vocational akan berakhir 30 September. Jadi bagi memudahkan pelanggan berurusan di pejabat JPJ, JPJ Negeri Pulau Pinang membuka beroperasi 7 hari seminggu termasuk Sabtu dan Ahad. Di mana pelaksanaan kontrak ini dibuka adalah untuk membolehkan urus niaga yang tertungkap seperti pembayaran lesen, road tax dapat dilakukan oleh pelanggan tanpa berpusu-pusu datang ke pejabat JPJ. Maksudnya hari Sabtu dan Ahad pun mereka boleh berurusan.